Setelah acara inti selesai digelar, selanjutnya inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh undangan yang hadir. Sebelum memulai rally, semua peserta melakukan briefing terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan masing-masing jeep yang digunakan. Selain itu, rute dan lainnya. Belakangan, sport tourism menjadi salah satu upaya mendongkrak pengembangan potensi wisata daerah. Apalagi kini semakin banyak bermunculan destinasi wisata baru yang hits dan instagramable di Tulungagung. Seperti salah satunya adalah Bukit Serabah ini yang dijadikan sirkuit All Jeepers Tulungagung setiap digelarnya rally wisata. Hey, yo yo yo, Diva! Tampaknya dia sudah mulai mengalir dari mana tikungan R1 saudara-saudara. Kenapa ada satu kecepatan di sana kita mengesan Diva Saputra. Luar biasa dia, menggoyang Azan. Iya, terus dia menggoyang daripada tunggangannya. Tikungan-tikungan sudah di-handicap. Tidak mudah untuk dipatahkan. Para off-roader sekali lagi, handicap tidak mudah dipatahkan. Satu jalur straight untuk ini masa putra sudah dinikmati sayangku. Masa finish, hati-hati penonton. Kita untuk di masa putra masa finish. Satu, dua, tiga, yo-yo, out. Nah, seperti inilah keseruan para jeepers saat melewati tantangan di beberapa titik rute off-road di Bukit Serabah. Meskipun sering dilakukan para jeepers di berbagai destinasi wisata alam Tulungagung, namun event kali ini memberikan kesan tersendiri bagi puluhan penghobi off-road yang hadir. Yo, go, Rido Setiawan, sapi balap Indonesia. Luar biasa kayaknya Rido Setiawan, jangan mudah, karena kamu sering terobat tukang kamu saya. Pengusaha daging Borde, Sapi Balap Indonesia kita ada di sana. Sedih untuk satu Rindu Setiawan dan juga navigator. Awas Rindu, satu jalur setir Rindu. Di situ ada 10 bahkan 20 diameter untuk jalur setrain. Yang ini sudah diasapi Rindu Setiawan. Menoleh sedikit area dari sana. Tambah kecepatan. Hei Rindu Setiawan sayangku. Dimana kali ini sebentar lagi masuk garis finish. Tinggal 1 meter lagi, Rindo. Awas, kosongkan dari finish. Apakah mampu finish dengan sempurna, Rindo Setiawan? Rally wisata menjelajah beberapa destinasi wisata melalui jalur off-road merupakan salah satu cara menikmati sensasi luar biasa atas keindahan pemandangan alam eksotik di Kota Marmer ini. Melewati medan yang menantang, yang berbukitan, ataupun ada kerikilnya, inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pecinta off-road. Karena semakin mendapatkan medan yang curam, maka semakin menambah semangat peserta maupun penonton yang menyaksikan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengisi liburan setelah sekian lama menghabisi waktu di rumah karena menjalani masa pandemi. Wisata off-road adalah salah satunya. Buat traveler yang bosan dengan wisata yang begitu-begitu saja, wisata off-road bisa jadi pilihan Anda dan dijamin bisa menaikkan adrenalin. Pemandangan alami dan hijaunya pepohonan tersaji dalam sepanjang sirkuit di Bukit Serabah ini. Hal itulah yang menjadikan para off-roader untuk ingin terus menggelar rally wisata serupa dan tempatnya pun bukan hanya di satu lokasi wisata saja, namun berbeda-beda tempat. Bojai, tertuju pada lapu setan, yo, yo, yo. Si Bojai sudah meninggalkan garis setan. R1 kali ini, R1 sudah ditinggalkan, R1 sudah tinggalkan. Wow, luar biasa Bojai, satu kendali, luar biasa mengandalkan pada tunggangannya, Bojai. Ya, selamat sudah dia melewati satu
tikungan yang paling berbahaya. Si Puji sudah melewati tikungan berbahaya, kita lihat. Sebentar lagi dia juga akan masuk dalam stride sekitar 20 bahkan 30 meter. Yes, tambah satu kecepatan Puji Tifosi. Awas, kayaknya dia pada satu gangguan. Mungkin kali masih ada saudara nama kali di waktu jatuhnya. Mungkin waktunya masih di bawah dari tanah kayaknya. Tetap semangat Bojai. Si Putih perlahan-lahan kali ini mau masuk garis finish. Si Putih perlahan mau masuk garis finish. 50 meter Bojai. Yo, stop finish. Dengan mengendarai kendaraan khusus, kamu akan merasakan keseruan sensasi petualangan dengan jalur yang cukup menantang. Salah satu kelebihan berwisata dengan mobil off-road yaitu kamu juga bisa mengakses beberapa tempat yang menarik seperti wisata-wisata alam yang masih tersembunyi untuk menikmati suasana alam yang asri, apalagi cuacanya sangat mendukung. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar komunitas Jipers Tulungagung atau hanya sekedar healing melepas penat bersama keluarga dan anak-anak sembari menikmati suguhan wisata alam yang sangat mempesona. Berkendara di alam bebas tentu memunculkan sensasi menakjubkan dan tidak terlupakan, terlebih jika Anda merupakan sosok yang menyukai tantangan. Menikmati indahnya pemandangan sembari memacu adrenalin dengan mengendarai mobil off-road bisa menjadi pilihan. Bagi para pecinta off-road, performa kendaraan menjadi hal yang paling utama. Hal ini dikarenakan beratnya medan yang harus dilalui ketika berkendara. Berbagai jenis mobil jeep dengan beberapa tipe bisa Anda saksikan saat rally wisata seperti ini. Menjadikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta off-road yang ikut andil langsung atau hanya sekedar menyaksikan.